Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nayar Gaming. Nah, saat ini COD Mobile itu sudah sampai ke season 10 ya. Di sini ada Battle Pass season 10. Itu isinya apa aja? Coba kita tonton dulu ininya, intronya. Nah, di sini ada karakter Makarov. Kemudian senjatanya RPD. Ini juga ada karakter Mara Valkyrie, kemudian senjata lagi, terus masih Tropstorm, GKS, dan Outrider Amazon, kemudian XPR 50. Jadi ada 4 ya, 4 karakter di sini. Nah, ini dia karakternya, ada 4 ya, keren-keren semua. Jadi kalau untuk mendapatkan semuanya ya harus membuka tiernya sampai ke 50 ya. Jadi kalian harus main-main dulu untuk membuka tiernya. Kalau kalian punya banyak CP, kalian juga bisa beli tier ya. Nah, di sini kita langsung saja beli ya, beli Battle Pass Premium. Ini ada dua, ada yang Battle Pass, ada yang Battle Pass Plus. Kita coba lihat yang ini. Ini sekaligus dapat dua kali ya. Oh ya, ini bisa sekaligus dapat dua nih ya. Jadi di sini dapat otomatis dapat tier kayaknya. Kita langsung beli aja yang ini ya. Premium Battle Pass. Kita dapatnya apa? Jadi tiernya otomatis dinaikin sampai ke level 13. Nah, itu dapat ini Mara Valkyrie. Nama karakternya Mara ya, skinnya Valkyrie. Wih, keren dong. Kemudian dapat apa nih? Senjata GKS. Skin ya, skin epic ya. LK24. Granat, sticky granat. ICR. Dan kemudian Outrider Amazonas. Si keren nih. Nah, di sini kalau kalian beli, kalau kalian lihat tiernya udah level maksimum ya, kalian bisa dapat semua ini nih. Kemudian di sini ada lagi di sini untuk karakternya ya. Nih. Karakternya nih bagus juga nih. Ini kalau kalian tiernya udah 35. Kemudian kalau ke tier 50 juga kalian akan dapat lagi satu lagi yang ini. Oke, sekarang kita cobain lah, kita cobain ini aja sih kayaknya unik nih. Oh, ini kan mode baru nih, kita cobain mode baru dulu ya, pakai 10 quarter sambil naikin senjata kita. Oh, langsung main aja loh. Contact with enemy. Mana enemy-nya? Online. Secure it. We're at the HQ. Stand by. Oh, di atas nih. Oh, kita mempertahankan ini ya. Headshot, kita dapat headshot satu, lumayan. I'm down, need backup. Aduh, sekarat. Burunya sekarat. Jadi ini gak enaknya kalau pakai setgun ya, peluru itu cepet habis. Tapi kalau kill sakit dong.
Oh ya, ada yang pakai ini dong. Ninja. Shush. Shadow Blade. Gini senjatanya, cok. Jadi teman-teman, mungkin itu saja video kali ini ya. Jika kalian suka sama karakter-karakternya, mungkin sebaiknya kalian beli Battle Pass ini. Harganya cuma 600-an ya, 600-an, 630-an lah ya. Jadi kalau pakai rupiah, kalau kalian beli di Kodashop itu harganya sekitar, ya kalian siapin lah 100.000. Tapi kalau kalian punya, ini kan setiap Battle Pass itu kalian akan mendapatkan hadiah ini ya, ada hadiah CP-nya juga nih ya. Ini kayak ini ya, level tier 17 kalian mendapatkan 10 dan 22 juga dapat 10, 27 juga ada dapat CP 10. Bahkan di tier yang ini ya, yang akhir-akhir itu kalian bisa mendapatkan CP 60. Jadi kalau nggak salah totalnya bonus CP-nya itu 137. Jadi kalau kalian beli dengan harga 600 sekian ya, kemungkinan akan balik lagi ya. Jadi ada ini ya, ada kembalian CP sekitar 137. Dan itu bisa kalian tabung untuk membeli Battle Pass berikutnya. Jadi itu saja video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ingin beli, jangan ragu-ragu, akan membuat kalian semakin betah main COD Mobile. Karena di sini juga banyak misi-misinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.